jutaan tahun yang lalu di Universe Marvel. Celestials mengunjungi bumi dan melakukan sebuah eksperimen pada manusia yang menghasilkan dua ras yang berbeda, yaitu Eternals dan Deviants. Eternals terlihat seperti manusia dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedangkan Deviants terlihat tampak mengerikan dan tidak semuanya memiliki kemampuan khusus. Berbanding terbalik dengan Deviants, tingkat kelahiran Eternals jauh lebih rendah yang mengakibatkan populasi mereka lebih sedikit. Sedangkan tingkat kelahiran Deviants jauh lebih banyak dan dapat menjadi ancaman bagi Eternals dan manusia pada umumnya, apabila mereka menggabungkan dengan teknologi canggih yang mereka kembangkan. The Deviants adalah makhluk religius, seluruh Deviants dahulunya menyembah seluruh Celestials, namun semua itu berubah ketika Second Host datang ke bumi pada 1600 sebelum Masehi. Para Celestials menyerang ibu kota Atlantis, yaitu Lemuria dan menghancurkan hampir seluruh Deviants. Sejak saat itu ras Deviants yang tersisa mulai menyembah Dreaming Celestials saja. Penyembahan tersebut masih berlanjut hingga sekarang dan mereka setidaknya memiliki satu buku keagamaan yang disebut Book of Crash. Percobaan terhadap manusia bukanlah satu-satunya bahan eksperimen yang dilakukan oleh Celestials. Mereka juga melakukan hal yang sama kepada para leluhur Skrulls dan dari eksperimen tersebut menghasilkan tiga ras Skrulls yang berbeda, yaitu Prime, Deviants, dan Eternals. Deviant Skrulls menjadi pemenang di antara dua konflik dengan dua ras lainnya, dikarenakan mereka dapat berubah bentuk, yang kemudian hanya menyisakan dua ras Skrulls saja yang hidup, yaitu Eternals Skrulls dan Prime Skrulls. Deviant Skrulls kemudian kembali dibagi menjadi dua grup, yaitu Modern Skrulls dan Direuritus. Marvel Cinematic Universe sebenarnya telah memperkenalkan Skrulls di dua film sebelumnya, yaitu Captain Marvel dan Spider-Man, Far From Home. Talos dan istrinya yang bernama Soren, dan para Skrulls dalam kedua film tersebut memperlihatkan kemampuan mereka dalam melakukan perubahan bentuk. Meski begitu, hingga saat ini belum ada indikasi lebih lanjut apakah Skrulls yang muncul di kedua film tersebut merupakan ras Deviants Skrulls atau bukan. Itulah tadi beberapa fakta tentang asal-usul Deviants, musuh utama dalam film Eternals. Apakah para Eternals mampu menangkal kemunculan Deviants? Siapa saja Deviants yang akan muncul? Nantikan semuanya dalam film Eternals.